Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krisna Fishing. Hari ini saya memancing di daerah Tanara ya bosku ya. Oh ya bosku, gimana kabarnya? Sobat bosku semuanya di rumah ya. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Begitu juga dengan saya hari ini. Hari Minggu saya mancing bersama teman saya Bang Roso ya. Ya di sebelah sana tuh, jauh dia ya, tuh dekat rumput-rumput sana. Oke bosku ya, kita langsung aja supaya ada strike-nya yang bisa menghibur kalian semuanya. Ikannya sih nggak mungkin nggak gede-gede ya bosku ya, karena kalinya cetek ya di sini, mungkin kecil-kecil, tapi nggak apa-apa lah, yang penting strike ya bosku ya. Oke bosku, lanjut. Alhamdulillah. Strike bosku, kecil-kecil bos, cuman ya netter sih kecil-kecilnya. Bos kecil-kecil bos, ini mah bayi-bayi. Bosku, kita pindah ya, tadinya kita di sana tuh tadi, jadi pindah beberapa meter aja nih, pindah ke sini sama aja. Kemudian ada strike-nya bosku. Enak banget ya. Udah tatanya gila. Sud ya.
sini. Kena bos, kenceng banget, mantep aja. Hari ini saya mau kasih tahu kalau situasi angin kenceng kayak gini ya bosku ya, anginnya kenceng dan berombak ya, itu usahakan umpan kita itu ada di dasar ya, sekitar 10 cm atau 5 cm dari dasar ya, dari dasar. Jadi harus mendasar ya, ikannya itu kebanyakan tuh di bawah semua ya bos, karena ombak begini dia hanya nimbul sekali-sekali, terus aktivitasnya sih kebanyakan di bawah ya, di dasar. Jadi intinya lambung apa umpannya didasarin, jadi ikan itu bisa makan. Ini saya coba tadi main atas, nggak ada respon sama sekali ya, main atas. Jadi saya dasarin, ternyata responnya bagus ya, dia langsung makan. Karena ini mah cetek bosku ya, paling 30 sentinan. Dapat dua tadi bosku, lepas satu. Itu deh. Wah, telak bosku ya. Kemana ini bos? Ini, wah, pantesan, aduh, lepas bos, yang kena malah kayunya, aduh, yang dapat kayunya bos, atau ikannya lepas. Sekecil bos. Hmm.
Oke bosku, nah, udah sore, kita mau balik dulu ya. Dan ini hasil saya ya. Terima kasih banyak nih. Oh alhamdulillah. Oke bosku ya. Nah kita mau ini hasil saya ya. Kita cek teman kita ya. Nih teman kita Mang Rosa. Mana hasilnya Mang Rosa? Kok diumpetin dikantongin sih? Masya Allah, dikresekin. Banyak kepiting. Oh iya iya, aku mau nang kepiting re, gede. Oh, mantap bosku. Tuh dapat banyak dia. Eh bosku ya. Oh, yang gede pada lepas ya. Oke bosku, terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya dan sudah nonton sampai habis. Saya doakan semoga pada sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.